Aduh. Pagi-pagi udah dikasih olahraga. Mana tanjakan lagi? Astaga, ya Allah. Masuk dulu dah. Kenapa motor ya? Kok didorong? Mogok? Iya, Bu Nay. Mogok? Bensinnya habis. Emang tadi nggak lewat pom bensin? Situ ada. Lewat kok. Cuma uang buat beli bensinnya nggak ada. Tadi dapet penumpang, cuma bayarnya pakai OKP. Ini deh buat ngisi bensin. Iya udah. Makasih ya, Bu Nay. Kakak Seli. Kakak Seli nih hari ini nih cantik sekali. Waktu jalan tadi saya lihat tuh, bunga-bunga langsung bermekaran begitu. Apaan lo? Pagi-pagi bikin kata-kata kayak begitu lo buat gue. Kakak Seli mau ke kantin ya? Iya, kenapa? Nah itu tuh, kalau Kakak Seli ke kantin tuh, saya mau titip saya punya perut begitu, Kakak Seli. Oh. Makan, lapar, uang tidak ada. Job yang kemarin baru cair besok. Bilang aja tuh dijajanin. Kecil ini lo, cantik sekali. Ada maunya aja lo, ngomong kalau gitu. Sel. Mana? Iya, Sel. Pinjem uang dong. Buat apaan? Ya, Mbak Senang. Iya. Yang semalam mana? Iya, bentar Pak Diki ya. Iya. 30 ribu. Semalam gue dibayar sama penumpang gue pakai uang palsu. Ini mas. Ya, berarti kembalinya 55 ribu, ya kan? 55 ribu. Berapa semua kita berdua nih? Semuanya 30 ribu. 30 ribu. Iya. Ya, kembalinya. Tapi mas, uangnya nggak laku nih. Wah laku. Lihat tuh, udah kadaluarsa sekali. Sarden kada luar sah. Mas, ini nih uang palsu, Mas. Beda kan? Wah, iya nih, tidak ada gambar pahlawan nih di putih-putihnya nih. Betul kan? Palsu. Gimana dong, Mas? Kasihan bagaimana sih? Boleh ngutang dulu enggak? Ngutang lagi. Mau enggak mau gua kemarin jadi ngutang di sini. 30 ribu aja. Pinjam. Kakak Seno pinjam uang di Celia. 30 ribu. Emang lu punya uang? Gue yakin lo gak punya. Makanya gue pinjamnya sama Sally. Mas ya? Iya, pas. Makasih, Mas ya. Iya, makasih. Mari. Yuk. Mas Seno. Jangan sering-sering ngutang begitu. Tidak baik. Lo kan makan juga, Bet. Kemarin jangan sosok nasehatin deh. Kenapa diambil begitu? Jangan keseringan ngutang. Gak baik. Udah lama dari tadi kita nunggu-nunggu. Belum nih. Mana Rul? Belum. Ya, lama kali. Rul! Hai! Kang? Gila, jam segini. Di ATM, cair. Belum, Kang. Hah? Kalau udah cair pun, Kang, nggak mungkin lah kita nunggu-nunggu dari tadi di sini. Iya, ya. Coba Kang Ode cek dulu ke kantor. Kalau kita kan sini cuma nunggu orderan doang. Iya, Kang. Ya, sambil ngecek-ngecek rekening, kira-kira aja tiba-tiba cair gitu kan. Berarti nggak pasti ya tuh. Makanya, Kang. Bisa nggak narik besok, eh. Loh, tahu jalan pis nggak? Jalan pis? Damai. Oh, kok tahu, Lek? Sekitar sini ada, Kang. Coba ya cari keliling-keliling, Kang. Pasti ketemu lah. Tahu gitu mah nggak usah nanya. Coba tuh. Cari dulu, Kang. Duluan ya. Yuk, Kang. Oh ya, udah ntar. Ayo nyusul, Kang. Ya. Hati-hati, Kang. Oi. Ini gimana, Mbak? Oh, besok masih bisa untuk bayar? Ya udah, iya. Jadi besok aja deh saya bayarnya. Iya, saya usahain secepatnya. Iya, makasih ya, Mbak. Alhamdulillah. Dapat uang buat ujiannya? Belum. Belum.
Apa gue kumpulin anak-anak kali ya, bikin urunan buat lo? Gak usah. Tadi gue udah nelfon orang kampus, katanya gue dikasih kesempatan satu hari lagi sampai besok. Sih, alhamdulillah kalau gitu, nak. Kalau gue pikir-pikir, kayaknya sistem OKP itu jadi ngeberatin kita ya, nak ya? Ya juga sih. Ya, tapi kan emang begitu. Oke, Jack udah nerapin sistem. Nah, gaya kepemimpinan Naya kalau sistem udah berjalan, ya paling jarang ditinjau ulang lagi. Ya kan? Juga sih. Driver Oke, Jack ya? Jaket sama helmnya sih driver. Tapi emang kan di Oke, Jack kan ada beberapa, ada keren berumur. Tapi gue nggak pernah lihat. Sama. Tadi gitu Bu ceritanya Bapak ini. Ya kami kesini sih minta mohon pertimbangannya lagi Bu Nay. Ya, karena kami itu prihatin aja sama kondisi teman-teman kami Bu. Iya Bu Nay. Dan kami nggak mau kejadian ini tuh terulang lagi. Gimana Bu Nay? Saya paham Sel. Pak. No. Sistem ini emang awalnya akan berat banget. Tapi percaya sama saya, sistem ini nanti pada akhirnya malah akan menguntungkan kita semua. Bu Nay nggak mau coba mempertimbangkannya lagi?